kita anggap selesai karena nggak bisa dilanjutkan. Ya, artinya juga menurut pandangan sementara dari psikolog-psikolog kami, kalaupun dilakukan lagi, tidak akan ada banyak yang berubah. Hmm. Yang dibutuhkan itu terapi berobat. Berobat. Jadi keputusannya kan? Keputusannya mungkin Senin depan sudah ada keputusan. Jadi sekedar menegas saja Pak. Ya. Jadi asesmen sudah dilakukan. Asesmen itu kan baru penjajakan untuk mengetahui penyebab-penyebab traumanya itu apa. Gitu loh. Kan dia membutuhkan, dia mengajukan salah satunya adalah rehabilitasi psikologis, rehabilitasi medis. Medis itu kan psikiater. Kalau psikologis kan psikolog. Ya. Kita ini baru untuk penjajakan untuk melihat gejala awal trauma depresi kenapa itu nggak udah dapat juga gitu loh. Jadi kita belum ada layanan untuk psikologis atau psikiater kan gitu. Nah, tapi dengan apa yang sudah kita dapat itu kita melihat bahwa ya mau diulang juga kayaknya nggak ada manfaatnya, nggak berbeda hasilnya sehingga udah nggak perlu juga. Tapi secara pengamatan ya terlepas dari saya bilang terlepas dari posisi Ibu P majuin permohonan perlindungan atau apapun statusnya dalam proses hukum, Ibu P ini butuh pengobatan, betul loh, kata psikiater kami. Jadi Ibu P ini butuh pengobatan segera supaya situasi mentalnya bisa dipulihkan.